satu gorengan aja, takutnya Pak Su nggak makan teman-teman. Nah ini saya taruh kulkas atau saya tambahin lagi ya, saya tambahin lagi. Nah, jadi kita lembutkan terus sampai selesai ya teman-teman. Ingat jangan terlalu lembut biar agak kasar-kasar rasa tempenya nanti. Bahannya ya teman-teman, ini tempenya udah saya kukus, jadi ini tempe bosok. Tempe sudah kuning saya rebus, saya mau ulek ya teman-teman, mau jadi mendol atau lento ya kalau nggak salah. Ini kalau anak-anak sama telur sama ikan sama sayur. Ini saya mau bikin apa, tempe bacem, bukan apa, tempe bosok mendol ya teman-teman ya, namanya mendol. Sayang kan kalau dibuang, wah ini enak banget ini. Nanti Pak Suami suka apa enggak ya, kita coba ya teman-teman. Ini jadi kalau dikukus tuh baunya enggak terlalu busuk ya teman-teman ya, tuh. Jangan terlalu lembut nanti enggak enak ya. Nah, kecitan gini dok. Oke. Nah, saya taruh wadah segini. Jadi habis taruh ke sini ya teman-teman. Maaf tangannya cuma satu sambil pegang kamera. Oke, so pak. Iya sih. Nah, jadi kita lembutkan terus sampai selesai ya teman-teman. Ingat jangan terlalu lembut biar agak kasar-kasar rasa tempenya nanti ada gitu ya. Nah, hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Nih, sudah agak kasar-kasar sedikit, jangan terlalu lembut ya. Nah, ini saya kasih bumbu bawang merah, bawang putih dan ketumbar. Kalau ada kencur kasih kencur ya sedikit, kalau enggak juga enggak apa-apa. Dan untuk rempah-rempahnya, bumbunya itu terserah ya. Kalau ini agak banyak ya ininya agak banyak, kalau ininya sedikit ya ininya sedikit. Nah, saya enggak pakai cabai ya teman-teman, takut Pak Su nanti enggak makan. Oke, kita ulek dulu ya. Saya kasih garam dulu biar enak nguleknya teman-teman. Saya kasih garam biar enak nguleknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lembut ya teman-teman. Gini aja udah cukup. Tapi sebelum saya masukin ke tempenya ini, saya kasih telur terlebih dahulu ya teman-teman. Ini. Nah, kita kasih telur terlebih dahulu ya teman-teman. Karena ini banyak, jadi saya kasih dua. Ini lumayan banyak ya, jadi nanti ini jadinya banyak juga. Nah, kita remet-remet. Jadi satu ya teman-teman. Biar rata. Ini agak anget-anget sedikit ya. Nah, habis itu kita kasih bumbunya ini. Nah, kita masukin ya teman-teman. Sedap sekali baunya, bau tumbar. Lalu kita ulet rata biar rata ya teman-teman bumbunya. Nah, aduk.
Terus kita kasih masako ya teman-teman. Kita kasih masako satu bungkus aja karena tadi sudah saya kasih garam. Wah, mantep ini, enak banget kelihatannya. Lalu kita kasih tepung terigu sedikit ya teman-teman. Bentar. Satu sendok. Kasih dua aja ya, ini biar merekatkan saja. Nah, oke, kasih dua sendok lalu diulet jadi satu. Ya, ini aja teman-teman. Lalu ntar kita bentuk bulat-bulat ya. Bulat-bulat atau lonjong-lonjong itu terserah ya teman-teman. Lalu kita bulat-bulat ya teman-teman. Lonjong-lonjong atau panjang-panjang terserah. Bentuknya kayak apa. Jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Ini hasilnya teman-teman, lumayan banyak ya. Enggak semua saya goreng. Nanti saya taruh kulkas, besok bisa digoreng ya teman-teman. Nah, ini habis terakhir. Yuk kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah panas. Nah, saya goreng yang ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim, enak. Tangan saya belum cuci teman-teman. Habis ngepel-ngepel tadi ya. Kalau pakai itu sarung tangan susah banget lengket. Ini nggak tahu Pak Susu apa enggak ya. Mendol, mendol. Nah, ini cukup satu gorengan aja. Takutnya Pak Su nggak makan teman-teman. Nah ini saya taruh kulkas atau saya tambahin lagi ya. Saya tambahin lagi. Ini udah banyak. Nah ini taruh kulkas, besok bisa digoreng. Kita tunggu hasilnya ya teman-teman. Kita balik ya teman-teman. Kita balik. Nah, kayaknya sudah matang ya teman-teman. Jangan terlalu kering karena pada dasarnya ini kan tempenya sudah saya kukus. Enak banget. Ini dipenyek sama lalapan juga enak loh. Saya besarkan apinya. Lalu saya angkat. Ntar. Ya, pian, Dok. Mau nak? Enggak. Sofia enggak mau. Sofia enggak mau. Enak ini, Dok. Mantep ini, Dok. Namanya mendol. Apa, Dok? Mendol. Mendol. Oh, iya, mendol. Pinter. Oke. 1 menit lagi ya, teman-teman. 1 detik, 1 menit. Oke, saya angkat sudah. Jangan terlalu gosong. Ntar atos. Tuh, wow. Ayo makan teman-teman bersama Pak Suwa. Bersama Pak Suwa makan. Yeay. Nah, ini teman-teman sudah matang. Mari kita makan. Anak-anak sudah makan, tinggal saya dengan Pak Suami. Mau enggak Pak Suami? Nah ini sisa besok saya goreng ya teman-teman. Saya masukkan ke kulkas. Kita makan teman-teman. Karena Pak Su baru pulang kerja ya. Oke.
mendol. Lama nggak makan mendol tuh, teman-teman. Enak banget. Agak asin sedikit. Ini jenisnya. Itu saya bakal. Bukan sih ya. Nah itu. Tidak. Ya pesa no, ni tension. Pesa no. Ese tempe. Sona. Ya me enak. 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 Enak katanya teman-teman. Kita saya makan sama saus sambal. Wah, ini dipenyet sama sambal penyet, enak ya. Mendol dipenyet sama sambal penyet. Saya enggak nyambel, teman-teman. Sambil nonton TV. Kita yang menjadi yang kaya. Maaf ya teman-teman, sambil nonton sinetron. Enak sekali dia. Pak Sura gelem ya, wis ora apa-apa. Tak minta ni dewi. Enggak. Malah cacang tadi enggak? Pancilah cacang. Thank you. Saya kasih saus sambal ya teman-teman. Endolita. Dicemol-cemol. Karena Pak Su agak kenyang katanya teman-teman. Kan ya dan Pak Wei. Jadi belum pulang dia masih makan roti katanya. Ini kan cik yang mau yuk kue kue sama dia. Ini mau. Ini betul. Ini sen-sen. Agak sedikit asin mang teman-teman. Tapi menurut saya enak banget. Dicocol sama saus. Jalan. Ini kayak sana loh, vitamin C. Ikannya habis satu. Mata long cuma saja. Mata long. Akhirnya saya makan sendirian teman-teman. Mereka lagi nonton sinetron. Sinetronnya Taiwan. Wah, ntar saya makannya imbu-imbu ini. Saya sendirian yang makan. Empuk. Karena
saya kasih telur tadi empuk sama kayak embuk. Artinya saya makan sendirian tinggal 5 teman-teman. Ah, lumayan pedes juga sambal saus. Emang enak loh. Enggak bohong teman-teman. Atau sudah lama ya enggak makanan loh. Oke, kita lanjutin makan dulu. Jika kalian suka dengan resep ini boleh dicoba. Telurnya satu aja ya, ini kayaknya terlalu banyak, saya kasih dua tadi. Jadi empuk banget, enak sih, tapi keenakan. Oke teman-teman, terima kasih. Pakai warna ke, apa tak ke, vitamin. Pokoknya yuk lah. Kalau di mana kali ya, saya pusing. Ayo lah. Ini duduk, kemana? Halo, si ganteng datang. Terima kasih teman-teman untuk vlog kali ini. Vlog pulang bermutu. Tapi alhamdulillah sering disikankan sinapal nyoba gimana rasanya. Nah setempe enggak. Alhamdulillah. Ini tension. Enak. Enak kan? Tension kan? Enak katanya teman-teman. Kalau si Nova sih lumayan agak suka tempe. Kalau si Nova, kalau si Sevia enggak suka sama sekali yang namanya tempe teman-teman. Oke, saya lanjutin makan dulu. Tinggal sedikit makan saya. Terima kasih untuk vlog kali ini sekali lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ambil nonton TV. Ya Allah. Oke, saya lanjutin ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lagi nonton TV teman-teman. Benernya vitamin C.